Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi info tentang cara mengarsipkan teman WhatsApp kita. Ini sudah update WhatsApp yang terbaru ya. Sekarang kita masuk ke WhatsApp dulu. Kita pilih kontak mana yang kita arsipkan. Saya coba akan arsipkan kontak yang ini. Klik lama sampai muncul centang, kemudian klik arsipkan. Sudah berhasil ya, kontak yang saya arsipkan tadi sudah terarsipkan. Ini kontak yang saya arsipkan tadi. Kalau dulu sebelum Juli 2001 diperbarui, teks arsipkan berada di bawah. Dan kalau ada chat dari yang kita arsipkan, masih ada notifikasi. Tapi sekarang setelah update terbaru, teks arsipkan berada di atas. Dan jika ada chat, tidak ada notifikasi. Dan untuk mengembalikan kontak yang diarsipkan sangat mudah ya. Klik lama kontak sampai keluar centang. Lalu klik kembalikan arsip. Itu ya, kontak yang saya arsipkan tadi sudah kembali. Itulah tadi sekilas info dari saya tentang cara mengarsipkan teman WhatsApp kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas selalu support dan dukungannya.